panggung Medan bakal dimula semula untuk si Piala Sultan Haji Ahmad Shah yang menemukan dua jagoan dalam bola. Akan diteruskan oleh Oscar Ribas. Benson hantaran ke tengah dan tandukan cantik. Ma di Liga Super, Juan Muñiz, beliau meraihkannya dengan jaringan di Stadium Sultan Ibrahim. Mobility yang ada pada Bergson menunggu bola dari sini, satu siri. Decision making beliau untuk buat satu rebatan ke pampus bukit agak sukar dan telah ditutup oleh Tok Arif Aiman. Airi Hakim. Tarik balik untuk Bergson! Musim lalu, dimulakan semula musim ini. Bergson Da Silva untuk Joe. Larian yang baik lakukan oleh Arif Aiman. Hantaran ke arah pampus. Di situ adanya Bergson. Liga Super kini sudah bermula. Tetapi tamatnya perlawanan Sumbangsih dan juga perlawanan pertama Liga Super. Johor Darul Takzim 2, Terengganu 0. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel ni. Jom kita mulakan dengan kiraan 3, 2, 1. Action. Perlawanan antara JDT menentang Terengganu FC dalam Piala Sumbangsih 2023 sekaligus perlawanan pembukaan Liga Super musim ini yang mana 2-0 hasil jaringan daripada Juan Muñiz dan juga Bergson Da Silva pada perlawanan itu. Memang kita boleh tengok perbezaan kualiti JDT, memang bagus dalam membentuk serangan dan juga bertahan. Bahkan diorang ni bagus dalam transisi dan diorang juga cepat melakukan switch play dengan progresif oleh pasukan JDT adalah lebih baik daripada pasukan Terengganu FC. Dan untuk pasukan Terengganu FC pula, apa yang boleh aku katakan, diorang ni masih lagi tercari-cari rentak permainan dan taktikal yang cuba dipamerkan ataupun cuba diterapkan lah Kalau kita tengok dari segi bertahan, diorang ni main formasi 5-3-2. Tapi apa yang boleh aku katakan, nampak janggal. Diorang ni seolah-olah masih tercari-cari rentak yang ketara lah. Nampak ketara, diorang ni terlalu berhati-hati dalam permainan. Kemungkinan salah satu sebab diorang berhati-hati ni ketiadaan tonggak utama lah, seperti Habib Arun, Faiz Nasir dan juga Liridon Krasniki. So apa perkara positif dan yang perkara yang aku suka untuk pasukan JDT ni pada perlawanan ni, kita semua tahu JDT musim ni dah tukar coach. Jadi pendekatan dan juga taktikal yang diterapkan oleh Esteban Solari ni dalam game ni, boleh aku katakan banyak jugalah perubahan. Dari segi line up, ada perbezaan sikit dari musim lepas tapi masih mengekalkan tonggak utama seperti Matthew Davis, Hong Wan, Habib Fazail dan tiga pemain depan. So kemasukan pemain baru Oscar Arribas dan juga Juan Muñiz memang berbeza play style diorang dengan pemain yang sedia ada. Aku yang tengok live pun dekat stadium pun dapat rasakan lah gameplay yang berbeza lah. Ada transisi dan juga switch play tapi agak lambat sedikit. Bila Leandro dan juga Corbin Ong masuk di hujung-hujung perlawanan, aku berasa yes, this is JDT. Penguasaan Leandro dekat bahagian tengah ni memang best lah tengok, sebab Leandro ni kreatif dan juga cepat membuat keputusan untuk melepaskan bola. Corbin Ong pun ada buat overlap dan juga crossing. Arribas ada juga buat, tapi kebanyakan yang aku tengok dia banyak cut in ke dalam ataupun ke tengah. Dia tak banyak membuat crossing di hujung. Bila masuknya Corbin Ong, kita nampak ada variasi yang berbeza. Tapi kalau boleh aku naklah Corbin Ong ni kerap dimainkan ataupun dimainkan sebagai first E lah, first 11, sebab dia ni pemain kebangsaan. Jadi dia perlu mengekalkan momentum permainan supaya dia tidak janggal beraksi dekat Piala Asia nanti. JDT ni bila menyerang, dia orang guna back 3. Matt Davis stay dekat kanan, Feroz stay kiri dan juga Jordi Ahmad stay pure defensif dekat tengah. So Hong Guan ni deep lah defensif midfield untuk bantu Jordi Ahmad jika kena counter. Oscar Arribas ni walaupun dia lebih bermain ofensif, tapi aku suka dia ni sebab dia ni cepat track back. Transisi dia agak pantas. Korang tengok masa dia sebelum kena kad kuning tu, dia cuba halang gerakan pemain Terengganu tu. Dia body contact sikit, bukan tackle yang peliknya kena kad kuning, itu yang aku pelik. Tapi aku tak nak lah ulas pasal referee ni kan. So 3 back ni
yang progres bola daripada bahagian bawah ke bahagian tengah. Tapi ada masanya Afiq, Hong Wan dan juga Yunis ni, aku nampak mereka macam kena rantai, seolah-olah sukar untuk menerima hantaran daripada Petri ni. So Jordi Amat ni terpaksalah direct ball ke Bergson ataupun Forestry. Jordi Amat ni lambat sikit release bola. Ada beberapa kali juga aku tengok Arif Aiman cuba buat larian-larian ke depan, tapi dia macam tak berapa nak nampak. Biasanya Syahrul Saad yang dekat tengah tu dibiasa buat lorongan untuk Arif Aiman. Semalam agak susah sikit nak nampak. Juan Muniz berjaya membuat satu lorongan buat Arif Aiman, dan terhasillah gol kedua JDT daripada Bergson da Silva. So overall gameplay menarik dan juga berbezalah daripada tahun lepas. Cuma itulah, macam yang aku cakap tadi, kurang pantas dalam release bola. Aku pun nak ucapkan tahniah lah buat player baru join JDT ni, first match dah angkat piala, macam Shihan Azmi, Oscar Ribas dan juga Juan Muniz. Okey, seterusnya untuk pasukan Terengganu FC pula, bagi aku defending yang agak longgar. Kita boleh tengok Bergson dengan Forestry ni banyak berjaya melepaskan kawalan diorang. Terengganu FC lebih tertumpu untuk mengikat Arif Aiman. Bahagian tengah pula agak kelangkabut, yang nampak berfungsi hanya Sony Norde. Tapi sayangnya final pass dia kurang menjadi, geng. Import-import baru Terengganu FC ni juga aku nampak macam berat nak berlari, antara kurang speed ataupun apa, aku tak pastilah. Kurang bagi support dekat bahagian defense. Korang pun nampak lah macam mana Arif, Afiq dan juga Matthew Davis ayam-ayam kan diorang ni. Tiga orang tu siap main tiki-taka lagi sambil bertukar-tukar posisi. Defender TFC terpinga-pinga dibuatnya. Apa boleh buat, dah kena main ayam-ayam gitu, redo je lah. Aku harap Habib Harun ni cepat pulih lah agar gameplay Terengganu FC ni lebih menarik selepas ini. Apa yang boleh aku cakap, Terengganu FC adalah salah satu pencabar terkuat kejuaraan Liga Super tahun ni. Good luck lah untuk next game. Terengganu FC akan bertandang ke Stadium Darul Aman pada 1 Mac ini. So Terengganu FC akan bertemu dengan bekas jurulatih mereka lah. Harap jangan gugup. Do your best guys. So untuk pasukan JDT pula akan menentang Kuala Lumpur City FC pada 1 Mac ni juga di halaman KL City FC. So teruskan menyokonglah sukan nombor 1 kita. Majulah sukan untuk negara. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel ini. Aku Aci mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sebelum habis ni, aku rasa ini adalah keputusan untuk malam tadi malam tadi JDT duduk tangga ketiga sebab hanya kelebihan 2 gol, dan tangga kedua diduduki oleh Kedah Darul Aman. Dia memiliki kelebihan 3 gol dan tempat pertama yang kata sedang standing sekarang ni adalah Sabah FC. Dia ada kelebihan dengan 4 gol. So aku ucapkan tahniah lah. First game Sabah FC dah duduk di tangga pertama dan Kedah sudah berada di tangga kedua. Jadi kau jangan sangka Kedah yang management baru, segala-galanya baru, tak boleh beat. Itu dia, caya dok.